Salam sejahtera murid-murid SK Rantau Panjang. Pada hari ini, kita akan belajar sejarah tahun 4, unit 6 zaman prasejarah oleh Cikgu Tan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid-murid dapat menyatakan maksud zaman prasejarah. Dan kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 lokasi zaman prasejarah. Okey, murid-murid, mengapakah kita perlu belajar tentang zaman prasejarah? Okey, kita perlu belajar tentang zaman prasejarah supaya kita tahu bagaimana bermulanya kehidupan manusia pada zaman dahulu. Okey, murid-murid, apakah itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia tidak tahu pun tentang tulisan tu. Tidak tahu ataupun tidak mengenal tulisan tersebut. Jadi kamu boleh lihat pada gambar di atas ni. Belah kiri atas ada gambar lukisan haiwan. Okey, dekat situlah mereka melukis. Mereka menzahirkan pendapat mereka, perasaan mereka, cara berkomunikasi mereka di dinding gua. Sebab pada zaman itu mereka masih belum mengenali tulisan. Okey, zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui cara hidup manusia. Yang kedua, menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Contohnya, pada zaman Paleolitik, manusia tinggal di dalam gua. Tetapi pada zaman Mesolitik, Neolitik, manusia dia mula membina rumah menggunakan tanah liat, menggunakan kayu, dia tak tinggal dalam gua lagi. Okey, contoh seterusnya, manusia dulu dia pungut hasil hutan, dia buru binatang, tetapi disebabkan ada perubahan, manusia dia mula menternak binatang. Adakah dia masih memburu binatang? Ada, tetapi dia telah berubah kepada menternak binatang untuk mendapatkan hasil makanan yang lagi banyak. Selain itu, manusia juga berubah mempunyai pelbagai kemahiran seperti kemahiran menenun, membuat tembikar dan sebagainya. Sebab itu, kita perlu belajar zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah mempunyai 4 tahap. Tahap yang pertama adalah di kotak berwarna purple tu. Zaman Paleolitik. Pada 200,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Tahap yang kedua adalah zaman Mesolitik. Tahap ketiga adalah zaman Neolitik. Dan tahap yang terakhir adalah zaman Logam. Okey. Minta maaf, M tu dah tertutup sedikit. Okey, jadi kita ada 4 tahap. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman Logam. Okey, zaman Paleolitik 200,000 tahun yang dahulu. Zaman Mesolitik 14,000 tahun yang dahulu. Zaman Neolitik pula 3,000 tahun yang dahulu sebelum Masihi. Dan yang terakhir adalah zaman Logam 700 tahun sebelum Masihi. Okey, kalau kamu nampak batu-batu ni dari zaman Paleolitik hingga ke zaman Logam. Cuba tengok kapak genggam zaman Paleolitik. Okey. Peralatan dan senjata ini sewaktu dulu dia adalah dibuat dengan kasar. Jadi hasilnya adalah kasar. Jadi melalui perubahan zaman, hasil senjata tersebut menjadi semakin halus, semakin cantik. Boleh lihat pada zaman Paleolitik dulu, daripada sekutu batu, dia berubah makin tajam, makin tancam. Dan akhirnya, dia berubah menjadi tulang mawas dan juga kapak bersongkit. Okey, kita akan teruskan. 4 tahap zaman prasejarah, iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga Logam. Okey, nampak Paleolitik merupakan zaman yang paling awal sekali. Dan diteruskan oleh Mesolitik,
Neolitik dan juga Logam. Okey, semua zaman ini adalah dikenali sebagai zaman sebelum Masihi. Apakah itu zaman sebelum Masihi? Zaman sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, jadi selepas kelahiran Nabi Isa, kita tidak panggil sebelum Masihi. Kita panggil Masihi. Contohnya, untuk Masihi, 10 Masihi, kita panggil dekad. Ataupun 10 tahun, kita panggil dekad. Untuk 100 Masihi pula, kita panggil abad. Ataupun 100 tahun. Dan untuk 1000 Masihi, kita panggil alaf. Ataupun 1000 tahun. 1000 tahun dikenali sebagai alaf. Okey, untuk sampai ke 2021, kita panggil Masihi ataupun sebelum Masihi. Okey, Masihi. Okey, jadi untuk 2021 ni, kita nak gelarkan dia sebagai alaf yang keberapa? Alaf yang kedua. Sebab alaf yang pertama ialah 1000 Masihi. Jadi yang ni 2021 dah masuk alaf yang kedua. Okey, jom kita lihat zaman prasejarah di negara kita. Okey, murid-murid perhatikan kotak yang berwarna merah dalam buku teks ni. Muka surat 76 dan juga 77. Okey, kotak yang berwarna merah ni merupakan lokasi zaman paleolitik. Nampak kotak berwarna merah tu? Okey, kotak berwarna merah yang pertama adalah di Bukit Jawa, Lenggong Perak. Dan yang kedua ialah Gua Nia, Miri Sarawak. Dua kotak merah ini merupakan lokasi zaman paleolitik. Okey, jom kita teruskan kepada zaman Mesolitik. Okey, perhatikan pula kotak yang berwarna biru. Okey, yang ini ialah zaman Mesolitik. Okey, tempatnya adalah di Kelantan dan juga Terengganu, iaitu Gua Cha, Gua Musang Kelantan dan juga Gua Bewa, Hulu Terengganu, Terengganu. Dua tempat ini merupakan lokasi zaman Mesolitik, iaitu Gua Cha dan juga Gua Bewa. Okey, kita teruskan kepada zaman Neolitik. Perhatikan kotak yang berwarna purple. Okey, kotak berwarna purple. Okey, zaman Neolitik ialah di Pahang dan juga di Sabah. Okey, iaitu di Gua Kecik, Raub Pahang dan juga Bukit Tengkorak, Sempona, Sabah. Dan zaman yang terakhir dalam zaman prasejarah ialah zaman Logam. Okey, boleh perhatikan ada dua kotak juga, iaitu di Selangor dan juga di Pahang, iaitu Kampung Sungai Lang, Banting Selangor dan juga di Sungai Tembeling, Jerantuk Pahang. Okey, yang ini semua merupakan lokasi zaman-zaman prasejarah mengikut warna. Okey, sekali lagi cuba ulang. Paleolitik di Perak dan Sarawak, Mesolitik di Kelantan dan Terengganu, Neolitik, okey, kotak berwarna purple, Pahang dan juga Sabah, dan zaman Logam ada di Selangor dan juga Pahang. Okey, sekarang ni cikgu Tan nak kongsikan sedikit fakta yang menarik untuk kamu semua. Okey, dalam filem Hollywood, kita semua ada Batman, Superman, Spiderman dan sebagainya. Betul tak? Okey, dalam filem Melayu tidak kurang hebatnya. Mereka ada Keluang Man, ada Cicak Man. Tetapi ada satu man yang kamu tak pernah dengar lagi, iaitu Perak Man. Okey, apakah itu Perak Man? Perak Man ni dia merupakan rangka tertua yang pernah ditemui di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Dia merupakan rangka yang tertua pernah dijumpai di Malaysia dan juga Asia Tenggara sehingga kini. Okey, dia ditemui pada tahun 1991 dalam proses ekskavasi ataupun penggalian di Gunung Runtuh,
berdekatan dengan Bekan Lenggong. Nah, Lenggong dekat mana? Lenggong adalah di Perak. Okey. Rangka ini ditemui dalam kakinya berlipat ke dada. Ha. Dan dia sebenarnya mati dalam pengebumian lah. Ha. Tetapi rangkanya tidak disentuh langsung. Okey. Dan di sekelilingnya ada batu, ada alat pemukul, ada kerang, ada siput dan sebagainya yang digunakan oleh orang zaman dahulu untuk mengebumikan ahli keluarganya dan sebagainya. Okey. Jadi, sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Selamat maju jaya, murid-murid SK Rantau Panjang. Buat yang terbaik. Okey, bye-bye.